الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya selepas daripada bulan Ramadan kita masuk kepada bulan Syawal ini, kita dapat meneruskan dan juga menyambung kembali pengajian kitab Akidah Salaf yang kita cuti untuk menyambut hari raya beberapa hari, lebih kurang seminggu, dua minggu. Malam ni insya-Allah Allah Subhanahu wa taala lapangkan masa kepada kita untuk kita menyambung kembali daurah yang kita buat di dalam bulan Ramadan. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian akidah kita ini, bab yang ketujuh muka surat 234, saya nak sambung sikit tentang perbahasan yang kita sebut di dalam bulan Ramadan baru ini. Bila saya sebut bahawa sifat tipu daya adalah merupakan sebahagian daripada sifat Allah, saya dah kemukakan beberapa buah kitab, lebih kurang 4 buah kitab. Jadi masa cuti baru ni saya baca lagi kitab-kitab yang dulu-dulu yang pernah saya mengaji dan pernah saya membaca ataupun murajaah. Saya jumpa lagi sebahagian daripadanya. Malam ni saya tambah lagi 2 kitab. Jadi berapa kitab? 6. Jadi 6. Kitabnya Aqawilus Siqat. Aqawilus Siqat. Imam Zainuddin Mar'a Yusuf Al-Karmi. Dia wafat pada tahun 1033 Hijrah. 1033 Hijrah. 1033 Hijrah. Saya duk perhati tengok Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun banyak ambil daripada maklumat daripada kitab ini yang dia masukkan di dalam kitabnya Fusulun fil Aqidah Bainas Salaf wal Khalaf. Yang saya pernah baca juga di sini. Di sebahagian daripada perbahasan tersebut dia ambil daripada kitab ini. Muka surat 70. Jadi kita sebut kitab ni dia ada satu jilid saja, muka surat 70. Sebab ada sahabat-sahabat yang kitab yang kita tunjuk yang 4 tu dia kata dia tak jumpa. Jadi saya nak ajar lah sahabat-sahabat yang kata dia ada kitab ni, bagaimana nak tengok cara dia perbahasan itu ada ataupun tidak di dalam kitab. Dia kata kitab tu ada tapi maklumat tu tak ada dalam kitab. Dia senang je kita tengok fihrus belakang tu, maknanya isi kandung dia. Jadi dia akan cerita tajuk-tajuk apa yang akan dibahaskan di dalam kitab. Jadi dia cari tak jumpa, dia kata kitab ada. Saya rasa kitab pun tak ada. Kalau kitab tu ada, mesti perbahasan tu ada dalam kitab. Dia kata kitab ada tapi tak jumpa dia cari, menunjukkan dia tak pernah baca. Pertamanya tak pernah baca, yang keduanya memang dia tak ada kitab tu. Cuma dia nak pertahankan juga benda tu tak ada. Tak boleh kita mengisbatkan Allah Ta'ala bersifat dengan tipu daya, dia nak pertahankan benda yang salah tu. Dia kata tak ada dalam kitab. Jadi dalam kitab kita ini muka surat 70. Mungkin cetakan yang berbeza, muka surat yang tak sama. Itu tak apa. Dia tengok di bawah tajuk. Di dalam 4 sebahagian daripada ayat mutasyabihat, dia kata wa minal mutasyabih. Sebahagian daripada mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat, sifatur rahmah wal ghadabi wal ridha. Sifat rahmah, sifat kasih sayang Allah, murka dan juga redha. Wal haya, sifat malu. Sifat malu ni kan sifat manusia. Macam mana tu?
Bukan kata kita kata sifat tipu daya saja, sifat malu pun ada. Wal istihza. Ha, sifat istihza. Mempersenda-sendakan. Wal makri wal ujubi. Ha, dia sebut sifat tipu daya. Jadi sebenarnya saya setuju juga ada orang sebut tentang suatu istilah ataupun perkataan, kalau tak tahu jangan buat kepala tahu. Saya setuju dengan perkataan itu. Tetapi bukan untuk orang sahaja. Termasuklah untuk kita. Kalau kita tak tahu, jangan buat kepala tahu. Ini isu dia tak tahu, dia buat kepala tahu. Ha, jadi saya setuju istilah itu bukan untuk orang sahaja. Termasuklah istilah itu untuk diri kita sendiri. Okey, dia sebut Ar-Rahman, Ar-Rahmanur Rahim. Ha, sifat Rahman dan sifat penyayang. Ha, pemurah dan penyayang. Yang keduanya surah Fatihah ayat 1 sehingga 3. Dan suratul Namli ayat 30, radiballahu alaihim. Telah murkalah oleh Allah Taala atas mereka. Ha. Dan juga di dalam ayat yang lain Al-Mujadalah dan juga Mumtahanah, radiyallahu anhum, Allah Ta'ala meredai akan mereka itu. Juga surah Al-Ahzab pun ada ayat tu. Wallahu la yastahyi minal haq, surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala tidak malu daripada perkara yang benar. Maknanya ada sifat malu. Ada, ada sifat malu bagi Allah Ta'ala. Tapi malu yang macam mana? Malu yang sesuai. Sifat marah yang macam mana? Marah yang sesuai. Sesuai ni apa makna? Yang layak bagi Allah Ta'ala. Yang layak bagi Allah. Allahu yastahzi'u bihim. Surah Al-Baqarah ayat 15. Allah Ta'ala memperolok-olokkan mereka. Ada sifat memperolok-olokkan. Tapi kalau bagi manusia, sifat memperolokkan benda yang hina, suka merendah-rendahkan orang lain, mempermainkan orang lain, sifat yang tak baiklah. Kalau disebahkan bagi manusia, begitu juga sifat wadak. Memang sifat yang tak baik. Sifat apa dia? Tipu daya. Sudah tentu sifat tak baik itu kalau bagi manusia. Sebab itu saya sebut beberapa kali, kalau bagi Allah, satu-satu kehebatan, satu sifat yang mulia bagi Allah, sifat marah, sifat tipu daya, sifat yang mulia bagi Allah. Sebab itu bila dikaitkan dengan sifat-sifat Allah, dipanggil sifat apa? Kamalat, sifat yang sempurna. Sempurna bagi Allah. Wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan makar, tipu daya, Allah Ta'ala juga melakukan tipu daya. Maknanya ada sifat tipu daya. Yang keduanya sifat bal ajib tu. Sifat ta'ajub. Wa yashurun. Maknanya sifat ta'ajub juga ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Pengarang kitab ini dia telah mengemukakan beberapa ayat Quran yang dikira sebahagian daripada ulama berpendapat ayat ini juga termasuk di dalam ayat mutasyabihat. Selain daripada yan, ain, ar-rahmanu ala arsyistawa, apa dia, wajah, semua itu selain daripada ayat-ayat tersebut, ayat yang kita bacakan tadi juga sebahagian daripada sifat-sifat Allah dan termasuk daripada ayat mutasyabihat. Okey, kita tengok apa huraian dan juga syarahan daripada pengarang ataupun penulis kitab ini. Fa madhhabus salaf fi hadza wa nahwi annahum yaquluna sifatullah ta'ala la yutla'u laha 'ala mahiyatin innama tumarru kama ja'at. Dia kata mazhab salaf, sebab dia ada khalaf, dia ada salaf. Mazhab salaf ni maknanya pegangan salaf. Ayat-ayat seumpama ini, dia kata seperti ayat ini dan seumpamanya, mereka berkata sifat Allah Ta'ala itu tidak dilihat baginya mahiyah. Maknanya zat ayat itu, zat ataupun sifat yang sebenar ayat itu sebagaimana yang dia fahami macam tangan. Oh, tangan. Oh, tu bukan, tengok lagu tu. Bukan mahiyah kepada tangan. Ataupun mahiyah kepada wajah, ain. Bukan kita kata tangan, oh, bayang macam manusia. Zat tangan macam mana? Zat ain macam mana? Zat wajah macam mana? Bukan. Tetapi macam mana kita nak faham?
bila ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi menceritakan tentang sifat Allah, bagaimana nak faham? Dia kata apa? Innama tumarru kama ja'at. Sesungguhnya ayat itu dilalui sebagaimana dia datang. Apa maksud dilalui ayat itu? Dilalui ayat itu sebagaimana dia datang, kita baca je lah. Hakikat yang sebenar Allah Ta'ala, istihza' macam mana, tipu daya macam mana, ghadab macam mana, dhahak, Allah Ta'ala ketawa, dia sebut dalam hadis, ketawa macam mana, serah kepada Allah. Tanpa dibahaskan, tanpa ditakwilkan, tanpa dinafikan. Sebab Nabi SAW dan para sahabat, bila melalui ayat yang macam ni, mereka terus pegang sahaja, lalui dia ayat itu tanpa disyarahkan. Sebab hakikat yang sebenar tentang kefahaman terhadap ayat tersebut diketahui hanyalah Allah. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab tu saya ada satu soalan tadi orang tanya. Soalan dalam Facebook. Bila kata di akhirat nanti Allah Ta'ala, daripada Azri Hussein, kita tengok, dia kata, setelah kita mati dan di syurga kita jumpa dengan Tuhan. Memang disebut dalam hadis kan, kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Orang beriman dapat melihat Allah. Adakah Tuhan yang di atas dengan Tuhan di syurga adalah Tuhan yang sama? Tengok soalan. Tuhan sama ke Tuhan lain? Hak Tuhan atas langit yang kita kata tu, dengan Tuhan kita tengok di syurga, Tuhan mana? Yang kedua, kalaulah Tuhan yang sama, adakah di atas masih ada Tuhan? Tuan-tuan nak jawab macam mana soalan ni? Tuhan lain kan Tuhan yang sama? Tuhan di atas langit yang kita kata, yang kita imani, yang kita pegang di atas dunia, Allah Ta'ala berada di atas daripada arash. Itu pun orang pening juga, sekejap langit, sekejap arash. Arash ni atas daripada langit yang ketujuh. Sebahagian kita disebut fis sama, di langit. Sebahagian kita dikata alal arshi, atas arash. Kerana arash itu atas daripada langit yang ketujuh. Macam mana nak jawab? Tuan-tuan boleh jawab tak, Syekh? Syekh Harik? Macam mana nak jawab tu? Tuhan lain kan Tuhan yang sama. Kalau kita kata kita nampak Tuhan yang sama, atas langit kosong. Tengok. Salah satu daripada jawapannya. Yang kedua, di akhirat esok langit ada lagi ke? Langit atas dunia ni? Tak ada kan? Dunia ni pun tak ada. Dua. Yang ketiga, masalah akidah ni kita fahami dengan dalil ke ataupun dengan akal? Dengan dalil. Allah Ta'ala, Nabi kata, orang beriman dapat melihat Allah dengan terang jelas. Nabi sebut macam tu. Tanpa Nabi mensyarahkan, dilihat macam ni, apa dia Tuhan tu, Tuhan yang sama, ataupun dia kata Tuhan di atas langit tu kosong. Nabi tak sebut. Sudah tentulah Tuhan yang sama, Tuhan akhirat, Tuhan dunia, Tuhan yang sama aja. Tetapi dia muskil atas langit kosong. Dia apa masalahnya? Kalau kosong dia di langit, apa masalahnya? Isunya kita mengaji akidah ni kita nak beriman. Nak menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Jadi seolah-olah tak percaya Quran hadis ni. Tapi kalau dia tak faham tak apalah, kita sebagai satu penjelasan. Sebagai satu penjelasan. Kalau nak tahu, ini satu penjelasan. Maknanya tak perlu kita fikir. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Au wala tafakkaru fillah. Berfikirlah tentang kejadian Allah. Jangan fikir tentang zat Allah. Kan dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut, di antaranya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan juga bumi, perselisihan malam dan siang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala suruh fikir tentang kejadiannya, bukan fikir tentang diri dia. Tentang diri Allah tak boleh fikir. Dia kena kita memahami melalui apa yang disebut oleh Allah di dalam Quran dan apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis. Sekadar tu je. Akal kita tidak terjangkau. Tak dapat faham. Kalau guna nak kenal Allah dengan akal semata-mata, akal ini membantu ayat-ayat Quran yang kita fahami.
dan juga hadis-hadis Nabi. Bukan kita tak boleh guna akal langsung. Tetapi kalau serah kepada akal 100% untuk mengenal Allah, Tuhan Hindu lain, Buddha lain, Tuhan Ayah Pin lain. Agama ni kan banyak, masing-masing mempunyai andaian yang tersendiri tentang ketuhanan mereka. Jadi jawapannya, kita serahlah kepada Allah Ta'ala macam mana di akhirat nanti kan. Tak perlu fikir dah langit tu kosong, tak kosong. Ha, jadi sebab apa jadi macam tu? Sebab tak faham akidah salaf. Salaf tak faham. Kata lihatlah Ta'ala, lihat. Atarah-atarah, tangan-tangan. Okey, itu yang pertama dah jadi lima kitab. Satu lagi di dalam kitab Sifatullah Azza wa Jal al-waridati fil kitab wa sunnati. Jadi kita tengok dalam kitab ni. Di dalam kitab ini juga menyebut sebahagian daripada sifat Allah al-kaidu li'a'da'ihi. Tipu daya bagi musuh-musuhnya. Ha, sifat sebahagian daripada sifat Allah adalah sifat tipu daya bagi musuh-musuh Allah. Dia kata sifatun fi'liyatun khabariyatun thabitatun lillahi azza wa jalla bil kitabi. Sifat fi'liyah, khabariyah yang sabit di dalam kitab. Apa maksud sabit dalam kitab? Benda tu ada disebut dalam kitab. Kitab ini maksudkan di sini adalah Al-Quran. Wala yusafu bihi illa muqayyadan fi muqabalatil qaidil makhluq. Ada kata tidak disifatkan akan sifat tipu daya ini melainkan dikaitkan fi muqabalatil qaidil makhluq. Bagi berdepan ataupun bertentangan berlawan dengan tipu daya makhluk. Sebab tu kita kata sifat tipu daya ini tidak diguna di dalam semua bab, di dalam semua tempat. Macam sifat Rahman, Rahim, Samak, Basar, Kalam. Secara mutlak, sifat itu digunakan. Adapun sifat tipu daya ini digunakan di dalam keadaan tertentu. Ketika bila berlaku sifat ini, ketika nak lawan balik tipu daya musuh. Sekadar tu ya. Ha, tetapi dia tak, ianya ada tak ada sifat tipu daya itu bagi Allah Ta'ala? Ada banyak dalam Al-Quran. Ha, dan juga disebut dalam hadis. Ha, lalu dia buat marilah ayat, beberapa ayat Quran sebagai dalil bukti yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sifat tipu daya. Ad-dalilu qauluhu ta'ala kadzalika kidna li Yusuf. Surah Yusuf ayat 76. Wa qauluhu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Surah Tariq ayat 16. Wa qauluhu wa umli lahum inna kaidi matin. Surah Al-A'raf. Ayat 183. Ini sebahagian daripada ayat-ayat Quran yang dijadikan sebagai dalil yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat apa? Sifat tipu daya. Jadi kalau kita kata orang yang mengatakan Allah Ta'ala mempunyai sifat tipu daya itu menghina Allah, melemahkan Allah, maka berapa ramai ulama yang dituduh sebagai menghina Allah? Berapa ramai daripada kalangan ulama yang dituduh sebagai menghina Allah, khususnya ulama-ulama salaf yang mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala sememangnya mempunyai sifat tipu daya kerana banyak dalil-dalil daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. Bab 7, ibadah dan syirik. Pendahuluan. Dalam kehidupan orang Islam, istilah akidah, ibadah dan juga akhlak merupakan istilah yang sudah biasa didengar dalam kalangan mereka. Ibadah lebih berbentuk pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara praktikal. Tanpa pelaksanaan ibadah, akidah yang diikrarkan seseorang tidak akan sempurna. Ia hanya akan menjadikan seseorang berperada dengan ikrar sahaja. Namun dalam masa yang sama tidak sanggup melaksanakan apa yang diikrarkan sebagai bukti kepada ikrar yang dibuat itu. Jika itu yang berlaku, bermakna orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW lebih baik dari satu sudut kerana mereka melaksanakan tuntutan ibadah meskipun dalam keadaan panas dan menunjuk-nunjuk. Dan meskipun ikrar yang mereka lakukan adalah sekadar topeng sahaja, dan mereka sebenarnya tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata yang sebenar. Okey. Tiga istilah yang
sering kita sebut dan kita jumpai di dalam perbahasan di dalam kitab-kitab. Akidah, ibadah dan juga akhlak. Jadi tiga ni tak boleh lari. Jadi seseorang itu, setiap orang itu mesti mempunyai akidah yang sahih. Akidah yang sahih tidak boleh lari daripada akidah pegangan Quran dan hadis sebagaimana pegangan golongan salaf. Setiap orang Islam mesti mempunyai akidah yang sahih. Akidah yang sahih bersumberkan kepada Quran dan hadis. Akidah maknanya kepercayaan, pegangan, keimanan, keyakinan di dalam hati. Akidah saja tidak cukup tanpa dijelmakan melalui perbuatan yang zahir. Sebab tu dia kata apa dia? Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Ataupun wal amalu bil arkan. Setelah kita i'tikad kepercayaan kita kepada Allah, kepada Rasul, dijelmakan melalui tindakan. Tindakan ni maknanya perbuatan zahir seperti beribadah kepada Allah. Tanpa kita melakukan ibadah, maka tidak ada hasil, tidak ada kesan daripada pegangan kepercayaan i'tikad kita dalam hati. Mesti dijelmakan melalui ibadat. Kalau sekiranya kita i'tikad sahaja, tidak dijelmakan melalui ibadat, dalam buku kita kata orang munafik lebih baik. Sebab orang munafik dia menjelmakan ibadat walaupun i'tikad dia salah. Okey. Bila kita jelmakan melalui ibadat, hasil daripada i'tikad, keimanan, kepercayaan kita di dalam hati tak cukup lagi rupanya. Dia kena ada satu lagi, iaitu akhlak. I'tikad tu kita kata akar, dasar, umbi kepada pokok. Jadi hasilnya buah-buahan. Buah-buah pula ada yang pahit, ada yang manis. Itu akhlak. Maknanya akhlak juga penting. Melambangkan kesempurnaan Islam yang ada kepada seseorang individu. Sebab tu dalam hadis ada menyebut al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna, yang baik Islam dia itu, dia menyelamatkan orang lain daripada lisan dia. Lisan dia tidak digunakan untuk menyakiti pihak lain dan juga tangan dia. Ini akhlak. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW satu hari dia buat teka-teki kepada para sahabat. Kamu tahu dah ada satu jenis pokok, pohon kayu, pokok kayu ini yang berada di satu tempat. Dia ni sebagaimana orang Islam, memberi manfaat di dalam semua keadaan, semua anggota. Contohnya kita ada anggota mulut, kita cakap benda yang baik. Kaki, kita berjalan tempat yang baik. Tangan, pegang benda yang baik. Tubuh badan ini bukan sahaja dia baik, dia memberi kebaikan kepada pihak lain. Ini orang Islam. Pokok ni macam orang Islam. Macam seorang Muslim yang baik. Jadi ada sebahagian sahabat ini, tak silapnya Ibnu Umar. Aku nak sebut aku malu sebab Abu Bakar ada sekali. Saidina Umar pun ada. Lalu bila Rasulullah tanya macam tu, lalu Rasulullah sendiri sebutlah dia itu adalah an-nakhlah, pokok kurma. Pokok kurma ni setiap juzuk dia diambil manfaat oleh manusia. Kalau buah kurma kita tahulah boleh makan, kan? Makan buah kurma. Orang buat kuih kurma lah, buat jus kurma macam-macam. Batang kurma orang buat perabot. Pelepah kurma orang buat atap kalau orang Arab. Atap masjid, atap rumah kan. Sekarang ni lagi dahsyat. Yang tak berlaku, tak dibuat di zaman Nabi ni, sekarang ni orang buat. Apa dia? Biji kurma, kopi biji kurma. Biji kurma tu kita buat. Orang proses buat kopi. Oh, jadi satu daripada akor sampai ke atas semua dapat manfaat. Jadi orang Islam, semua tindakan dia, perbuatan dia, semua menyenangkan, menyukakan orang lain. Itu dipanggil apa? Itulah akhlak. Jadi kalau akidah saja tak cukup, mesti dijelmakan melalui ibadah. Ibadat kita, ibadat seharian. Tak cukup lagi, mesti dijelmakan juga melalui akhlak yang baik ataupun budi pekerti yang baik. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun." Maksudnya, dan di antara manusia ada yang berkata,
kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka tidak mempercayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya mempercayai dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya. Firman Allah Subhanahu wa Taala: Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un an-nas wa la yadhkurun Allah illa qalila. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sahaja, jarang-jarang. Ah, tengok ayat ni. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sungguhnya orang munafik itu nak mengadakan tipu daya terhadap Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah Taala melakukan tipu daya terhadap mereka. Sebab itu kita kata sifat tipu daya ada bagi Allah, tapi tipu daya yang sesuai, yang layak. Sifat ini berlaku ketika sekadar nak balas, bukan sentiasa ada sifat tipu daya, tak. Begitu juga istihza, ketika nak balas, nak balas tipu daya daripada pihak musuh. Okey, terus. Maksud ibadah dalam Islam ialah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk mendekatkan diri kepadanya berdasarkan apa yang disyariatkan Allah berserta kasih kepadanya. Bagi Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah pula, beliau mendefinisikan ibadah sebagai nama kepada segala apa yang dikasihi dan diridai oleh Allah, yang melibatkan amalan dan perbuatan yang batin dan juga zahir. Salat, zakat, puasa, haji, bercakap benar, menghubungkan tali silaturahim, menepati janji, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, berjihad menentangkan golongan kafir dan munafik, berbuat baik kepada jiran tetangga, anak yatim, orang miskin, orang yang keputusan berkenaan dan dalam perjalanan, hamba abdi dan juga binatang adalah merupakan bentuk-bentuk ibadah. Begitu juga dengan berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, mengasihi Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, menyerah diri kepadanya, mengikhlaskan agama kerananya, bersabar menghadapi hukumnya, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, redha kepada kodoknya, tertawakal, mengharap dan takut kepada azabnya. Kesemuanya termasuk ke dalam arti kata ibadah. Ini sebagaimana yang disebutkan tadi, sebahagian daripada contoh-contoh ibadah kepada Allah. Maknanya ibadah itu apa dia? Yang kita sebut takrif ataupun definisi dia, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwal wal af'an. Ibadah itu sesuatu perkara yang dikasihi oleh Allah. Ibadah adalah nama yang merangkumi, yang melengkapi sesuatu yang disukai oleh Allah. Apa benda yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala sayang, yang Allah Ta'ala cinta bila kita buat, sama ada di sudut perkataan ataupun perbuatan. Ini dibagi sebahagian contoh-contoh yang bila kita lakukannya, dia dianggap sebagai suatu ibadah. Okey, terus. Kerana untuk beribadahlah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku. Dengan para Rasul diutuskan, firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Fa minhum man hada Allah wa minhum man haffat 'alayhi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin." Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan yang menyeru mereka, "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut." Maka di antara mereka yang menerima seruan Rasul itu, ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, berbaralah kamu di bumi Allah, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang membesarkan Rasul-Rasulnya. Okey,
Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, sesungguhnya kami telah membangkitkan ataupun mengutuskan pada setiap umat itu akan seorang rasul. Daripada Nabi umat Nabi Adam, Allah Taala utuskan Nabi Adam sehinggalah nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan perutusan para rasul ini untuk mengajak manusia supaya menyembah Allah dan juga menjauhi diri mereka daripada taghut. Taghut ni apa dia? Selalu kita sebut ma'ubida min dunillah. Sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Dalam keadaan para rasul menyampaikan dakwah masing-masing kepada umat masing-masing, daripada kalangan manusia yang didakwahkan ataupun disebut sebagai mad'u, ada yang orang beriman kepada Allah yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada di kalangan mereka yang sesat, yang pasti berada di dalam kesesatan. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Sebahagiannya pasti berada di dalam kesesatan. Apa maksud hadirin sekalian? Maknanya ni tugas kita ni sampai aje. Yang bagi hidayah bukan kita. Sebab itu kalau kita terang, kita syarah, kita sampaikan, kita bagi tahu, kebukakan fakta, dalil, bukti, tunjuk kitab, cerita muka surat lagi, jilid yang keberapa, siapa pengarang, siapa penulisnya, tak nak terima juga. Itu bukan kerja kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, sebahagian daripada mereka, dia dapat diberi petunjuk oleh Allah. Hasil daripada dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Sebahagian daripada mereka, yang sebahagian yang lain, tetap berada di dalam kesesatan. Itu hidayah sesat ini adalah ketentuan Allah. Bukan ketentuan kita dan bukan kerja kita. Kerja kita adalah kerja yang dilakukan oleh para rasul. Apa dia? Kerja menyampaikan. Ya ayuhar rasul, balig ma'unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhan engkau kepada engkau. Itu ya kerja Nabi. Sama ada Nabi Muhammad itu yang Allah Ta'ala sebut sebagai pangkat Rasul, Allah Ta'ala kata kerja kamu sampaikan. Ataupun Allah Ta'ala sebut dengan pangkat Nabi, ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'ian ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sama ada Nabi itu disebut dengan pangkat Rasul ataupun Nabi Muhammad itu disebut dengan pangkat Nabi, semua-semua sampai. Kerja kamu menyampaikan. Kerja hidayah Allah. Sebab tu jangan duk susah hati bila kita terang orang lawan. Terang lah. Lepas ni ada orang komen kan dalam Facebook ni. Tak betul lah, apalah. Buat kepala tau lah. Ha, ikut suka dia lah. Dia punya pasal. Dia kerja dia. Kerja kita menyampaikan. Yang memberi hidayah adalah Allah. Tapi kalau kita fikir, kita yang bagi hidayah kat orang, bila orang tak terima kita panas oh. Susah hati dan kita sedih. Kita kemukakan berbagai-bagai bukti, dalil, fakta. Dia tak nak ikut juga. Mari susah hati. Sebab kita kata kita bagi hidayah. Tapi kalau kita yakin dan kita faham hidayah adalah milik Allah, ha, kita hanya menyampaikan sahaja. Kalau kita tengok dalam hadis, pengikut Nabi-Nabi ada yang 2 orang, ada yang 40 orang, ada yang 100 orang. Nabi Nuh hampir 1000 tahun, tak sampai 1000 orang pengikut dia. Ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan hidayah bukan milik para Nabi dan para Rasul, apatah lagi kita. Milik Allah. Jadi daripada kalangan manusia yang ramai-ramai itu yang didakwahkan, yang disampaikan maklumat, ada di kalangan mereka yang Allah Ta'ala pilih bagi hidayah, bagi kefahaman yang baik kepada mereka. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala bagi faqih tentang urusan agama, bagi dia faham. Yang Allah Ta'ala tak nak kebaikan kepada dia, dia Allah Ta'ala jadikan sesat. Kalau dia mengaji pun dia tak faham. Tunjuk dalil pun dia tak boleh nak terima. Ha, itu nak buat macam mana? Bukan kerja kita. Kerja kita hanya menyampaikan. Okey, terus. Rukun-rukun ibadah. Rukun-rukun ibadah melibatkan A. Kesempurnaan kedudukan dan kerendahan diri kepada Allah. Ibn Al-Qayyim menjelaskan kerendahan diri melibatkan 4 perkara. Iaitu pertama, kerendahan diri yang mempunyai ciri persamaan antara semua makhluk, iaitu ketundukan kerana berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua penduduk langit dan bumi berhajat kepada Allah.
Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang menghargai daripada berhajat kepada mereka. Kesemua penduduk langit dan bumi meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak meminta pertolongan daripada para makhluk makhluknya. Jadi di antara rukun-rukun ibadah yang perlu kita faham, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan ghani. Ghani maknanya kaya. Kaya apa maksud? Tidak berhajat. Sebaliknya, semua makhluk yang berhajat kepada Allah. Sebab itu sama ada semua manusia menyembah Allah. Di atas muka bumi ni semua orang Islam, semua jadi orang baik, semua beribadat kepada Allah. Allah Taala tak untung sedikit pun. Sebaliknya, semua manusia sesat jadi kafir, semuanya tak nak sembah Allah Taala. Allah Taala tak rugi sedikit pun. Kerana dia bersifat dengan ghani. Okey, terus. Seluruh kerendahan, ketaatan dan ubudiah pengabdian diri. Ia merupakan keinginan pilihan dan khusus hanya kepada orang yang melakukan ketaatan kepada diri sahaja. Ia merupakan relasi ubudiah. Ketiga, kerendahan kecintaan. Orang yang mencintai sesuatu sebenarnya orang yang merendahkan diri kepada benda yang dicintainya itu. Kecintaannya kepada perkara tersebut menjadi kuat atau lemah berdasarkan tahap kerendahan diri yang ditunjukkan kepadanya. Keempat, kerendahan diri kerana melakukan maksiat dan jenayah. Apabila berkumpul empat jenis kerendahan diri ini kepada seseorang, maka ketundukan dan kerendahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi lebih sempurna dan lengkap. Seseorang akan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa takut dan harap. Kecintaan, penyerahan diri, kefakiran dan berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. B. Kesempurnaan kecintaan dan ketundukan adalah asas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Syekh Islam Ibn Taymiyah, ibadah mengumpulkan kesempurnaan kecintaan dan kesempurnaan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melakukan ibadah ialah orang yang mencintai dan tunduk kepada sesuatu yang dicintai. Ia berbeza dengan orang yang mencintai sesuatu tetapi tidak tunduk kepada benda itu. Bahkan mencintainya untuk tujuan sampai kepada sesuatu yang dikasihi dan dicintai yang lain daripada itu. Antara bukti yang menunjukkan kecintaan seumpama di atas merupakan rukun ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Okey. Apakah bukti seseorang itu cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sebenar? Cinta secara sempurna, ibadah secara sempurna. Dia mengaku dia cinta, dia sayang kepada Allah. Tapi sempurna tak kecintaan itu, kasih sayang itu kepada Allah? Tawakal berserah itu sempurna atau tidak? Kalau masih lagi beribadah, dia percaya kepada Allah. Masih lagi beribadah kepada yang lain. Dia yakin Allah Ta'ala memberi. Tetapi masih lagi meminta kepada yang lain. Tak sempurna kecintaan kepada Allah. Ibadah dia, ketundukan dia, kerendahan diri kepada Allah tak lengkap, tak sempurna. Masih ada lagi pihak lain untuk dicintai, untuk diibadahi, untuk didoakan, untuk diminta. Maka tak sempurna kecintaan dia kepada Allah. Dan penyerahan diri kepada Allah. Kerana dia meletakkan ada yang lain daripada Allah yang mampu menunaikan hajat dia. Ataupun menolak sesuatu mudarat. Maka dia tak penuhlah kecintaan kepada Allah dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Maksudnya, walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat atas siksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, ayat di atas memberitahu orang yang mengasihi sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dia kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Sekutuan ini berlaku dari segi
dari segi kasih sayang dan kecintaan, dan bukan dari segi percintaan maupun umumiah. Ia sekaligus membuktikan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi kecintaan merupakan asas ibadah. Ini menunjukkan kecintaan keseluruhannya wajib diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.